Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adi Rizki Patrio Hasan Dengan NIM 4414-2005 Prodi Pendidikan Kimia Di sini saya akan mempresentasikan ragam kebudayaan pada daerah saya Meliputi pengertian bentuk wujudnya maknanya dan nilainya yang pertama pengertiannya. Suku Saluan merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jumlah masyarakat Saluan berdasarkan sensus penduduk 2016 lebih kurangnya 200.000 jiwa. Masyarakat asli Saluan adalah orang Loinang yang berarti orang gunung. Hal ini sesuai dengan tempat tinggal suku asli Saluan yang sebagian besar di daerah pegunungan. Suku Saluan adalah suku besar di Kabupaten Banggai. Nama Saluan adalah salah satu dari ketiga anak raja yang memerintah dahulu kala. Saluan ini merupakan anak bungsu sang raja suku saluan terbagi atas beberapa bagian yaitu saluan lingketeng, saluan loinang, dan saluan obo. Yang membedakan dari ketiga suku ini adalah dialek bahasa bahasa yang sedikit berbeda. Asal mula dari ketiga saluan di atas pun berbeda. Selanjutnya bentuk dan wujudnya. Bentuk atau wujud suku Saluan yaitu dalam sistem aktivitas yang berpola pada individu dan masyarakat adat dalam suku Saluan seperti tradisi sambut tamu yang dipakai juga dalam acara pernikahan atau umapos di Kabupaten Banggai. Adegan tersebut merupakan bagian dari umapos yaitu tradisi penyambutan tamu yang ada dalam masyarakat Saluan Sulawesi Tengah. Saluan adalah salah satu kelompok suku besar yang mendiami wilayah di Kabupaten Banggai. Selain suku Banggai dan Balantak, makna Mokambuhi Paek menghamburkan beras kuning adalah agar tamu yang datang dijauhkan Tuhan Yang Maha Esa dari mara bahaya. Tidak sembarang tamu bisa mereka terima kedatangannya dengan adat saluan, hanya orang-orang tertentu saja. Adip ada pula yang berwujud dalam sistem artefak seperti pada kebudayaan suku Saluan yang merupakan hasil kebudayaan fisik yang bisa dilihat oleh panca indera manusia seperti pakaian adat suku Saluan yaitu yang biasa mereka sebut dengan pakaian nok bouneh dan rok mahantan serta nuk no muane dan koja Nuk buane dan Rok Mahantan merupakan pakaian adat yang, digen yang dikenakan untuk para wanita. Sedangkan Nuk Muani dan Koja menjadi pakaian adat untuk para lelakinya. Selanjutnya maknanya. Suku Madi tergolong atau biasa dan lazim dikenal dengan sebutan suku Saluan. Dinamakan dengan suku Madi karena kata Madi artinya tidak ada. Selanjutnya apabila ditinjau dari perilaku maka penamaan suku Saluan sesungguhnya didasarkan terhadap perilaku komunitas ini yang selalu berpindah atau menyeberangi pegunungan Julu Tumpu dan Tompotika pada saat dikejar-kejar oleh bala tentara Tobelo dari Ternate. Jul Julu Tumpu dan Tompotika itu nama sebuah gunung. Saluan artinya selalu melintasi, berasal dari kata sah, malaluan luan saluan juga bermakna filosofis selalu tidak boleh mengambil hak yang bukan haknya walaupun hanya ditanda dengan satu jepitan daun atau dahan pada pohon yang berdiri sesuai dengan arah panah contohnya cabang ranting pohon yang, dijeput, yang dijepitkan di pohon pangkalnya menghadap timur maka kawasan itu menjadi milik satu rumpun keluarga kemudian nilainya dari suku saluan ini, kita bisa mengambil nilai budaya yang terdapat dalam suku saluan, memiliki nilai kekeluargaan, nilai agama, dan nilai seni. Soal selanjutnya, bagaimana kedudukan budaya daerah Anda tersebut dalam pendidikan multikultural? Keduduh, kedudukan budaya suku saluan dalam pendidikan multikultural berkedudukan sama dengan budaya yang lainnya, tanpa membeda-bedakan dalam daerah. Luk, yaitu daerah saya di Sulawesi Tengah yang mayoritas suku Saluan terjalin dengan rukun empatik, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Misalnya suku yang banyak di daerah Lu, yaitu suku yang berasal dari Gorontalo dan suku yang berasal dari Sulawesi Barat, yaitu suku Muna. Dalam sekolah terjalin dengan baik dan bisa menyesuaikan komunikasi dalam berbahasa. Soal selanjutnya, bagaimana pula keberadaan budaya Anda dalam integrasi nasional? Keberadaan budaya daerah suku Saluan dalam integrasi nasional sangat baik dengan dikaitkan dengan unsur-unsur budaya sehingga dapat berbaur bahkan sampai tingkat internasional seperti batik Nambo yang berasal dari Luk, Sulawesi Tengah yang dibuat oleh suku Saluan bisa menjadi ajang Passion Week di New York pada tahun 2017, dalam integritas nasional dari segi agama, penduduk Kabupaten Banggai, sebagian besar beragama Islam dengan presentase 72,36 persen, agama Kristen dengan presentase 24,51 persen, agama Hindu dan Buddha sekitar 3,13 persen, penyebaran agama Islam di Sulawesi Tengah adalah Abdullah Rakile yang lebih dikenal dengan Datuk Karamah seorang ulama dari Sumatera Barat. Agama Kristen pertama, pertama kali disebarkan oleh misionaris dari Belanda yaitu Ace Cruyt dan Adrian di wilayah Poso dan bagian selatan Donggala. Sedangkan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para transmigrasi asal Bali sampai saat ini Integritas nasional masih sangat terjaga, kerukunan dan toleransi antar sesama, tidak ada konflik antar warga maupun antar agama. Demikian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.